Singapurnya Sweden nih. Nah, ini kebetulan di siang hari yang cerah ini sebenarnya mau nyiapin juga makan siangnya buat keluarga di rumah. Kalau misalkan ibu-ibu ya, kalau saya mau buat saya sendiri. Nah, ini seneng banget nih bisa datang lagi di YouTube-nya Tira Home Living, ya, di YouTube-nya Tira Home Living. Di YouTube-nya Tira Smart Family ya pastinya ya. Nah, ini kita dari tim Home Living Personal Care, tentunya saya sendiri mau ngajak ibu-ibu semuanya nih buat cari tahu nih tipsnya seperti apa sih masak-masak yang sehat setiap hari gitu kan. Karena kita udah punya ini di rumah, udah punya ini di rumah, udah punya ini di rumah ya kan. Nah ini gimana caranya kita memanfaatkan lagi zat gizi dalam makanannya supaya lebih sehat lagi pastinya. Oke, nah ini sudah rame juga di kolom YouTube-nya Tira. Ayo ibu semuanya yang udah nonton, diajakin lagi ya ibu-ibu yang lainnya nonton. Karena hari ini saya nggak sendirian dan nggak, maksudnya nggak ngomong aja ya, tapi kita juga akan ada kuis nih di sini gitu kan ya. Nah, kuisnya nanti juga pastinya berhadiah. Jadi ayo ibu semuanya stay tune terus dan ramein kolom YouTube-nya Tira pastinya ya. Nah, ini dari Makassar sudah hadir nih Bu Hafiz Aisyah, dari Banyumas Bu Isfi, selamat siang. Bu Sita dari Malang. Bu Cica dari Parepare, Sulawesi Selatan, wah jauh banget. Selamat siang ya Ibu semuanya. Di sana kayaknya udah pada makan siang nih, tapi yang di Indonesia bagian barat pada belum. Oke. Dari Bu Fadilah dari Cikarang hadir. Iya dong, harus ada kuis ya Ibu semuanya biar semangat buat nyimak pastinya. Jadi kuisnya tuh harus ada. Oke, ayo Ibu semuanya yang udah hadir di apa namanya diajakin dulu teman-temannya yang lain, ibu-ibunya yang lain. Bu Fitri Anisunu juga sudah hadir di Zoom-nya kita. Jadi nanti Bu Fitri Ani juga boleh ya Bu ya, untuk link-nya juga dikasih ke tim-timnya buat ikutan hadir juga boleh. Terus ini juga yang ada di Zoom ini, ada nemenin saya juga Bu Khalifa. Nanti Bu Khalifa juga bisa ya Bu buat nge-share YouTube-nya, chat YouTube apa namanya, untuk link YouTube-nya juga boleh, link Zoom-nya juga boleh nanti di-share. Waalaikumsalam, Bu Erni Febrina dari Jakarta hadir. Halo, selamat siang, Bu. Oke, nah langsung aja ya, mungkin Ibu semuanya kita untuk mempersingkat waktu, karena juga udah mau masak, udah mau cari tahu juga tipsnya gimana sih caranya get your natural vitamin gitu ya, mendapatkan vitamin yang alami dari masakan kita, supaya kalau masak tuh nggak cuma kenyang gitu kan ya, nih, kalau udah kulap sama saya, pasti udah ngelontok nih ilmunya nih. Jadi gimana caranya supaya nggak kenyang aja, tapi kita juga mendapatkan zat gizi yang penting untuk tubuh kita gitu kan ya. Izinkan saya, Ibu semuanya, untuk share screen. Nah, ini share screen saya udah kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi temanya hari ini adalah Get Your Natural Vitamin. Nah, ini pakai panci-pancinya pastinya dari Sweden dan juga berbagai peralatan masaknya ya. Oke, nah ini Ibu semuanya, saya mau tanya, ini pasti cara masak andalan Bunda di rumah, iya nggak sih? Ada yang ditumis, nah itu yang pojok kiri bagian atas, itu ditumis. Habis itu disop, ya kan? Kalau nggak disop, bagian yang bawah itu digoreng. Boleh itu digoreng pan fry, kayak misalkan ngegrill juga ya modelnya ya, deep fry, goreng ayam, goreng ikan, shallow fry yang minyaknya sedikit, misalkan kayak goreng bakwan atau goreng kedel gitu kan ya. Nah itu biasanya pakai yang shallow fry. Terus ini juga ada yang biasanya di braise atau disemur gitu ya, caranya tuh semur gitu, misalkan jadi dagingnya atau protein-protein hewaninya itu direndam, bukan direndam, dimasak, direbus dalam jangka waktu yang lama banget gitu kan ya, sampai bumbunya meresap. Bener nggak sih Bunda? Coba saya pengen tahu nih, kalau ibu-ibu semuanya kebanyakan yang mana? Yang tim sop kah? Tim tumis kah? Atau tim goreng? Atau tim godok lama nih gitu kan ya? Wah, ini Bu Andik Yuliani ini udah ngechat nih, gorengan katanya. Wah, dulu pasti hobi ya kalau gorengan ya. Jadi semuanya, hampir semua masakannya digoreng mungkin ya gitu. Nah, ini jadi yang mana nih ibu-ibu, banyakan tim mana nih, tim yang disop kah, banyakan yang disop masakannya, ditumis kah, atau disemur, atau kadang-kadang digoreng gitu ya. Tim goreng-goreng, Bu Anissa Widari, Bu Anis Rizkina tim tumis. Oke, Bu Ani ini tim goreng pasti ya, tim gorengan. Oh, ini Bu Farida tim sop. Oke, berarti kebanyakan tuh beda-beda ya Bu semuanya, karena
meskipun ini andalan tuh, tapi tiap hari mungkin ada aja gitu ya. Nah, bisa jadi satu kali makan nih, ibu-ibu juga temanya tuh masakannya semuanya di sop. Bisa jadi semuanya digoreng. Wah, itu nanti kita akan bahas bersama-sama ya, ibu-ibu semuanya. Jadi, terima kasih yang sudah bantu jawab. Nah, ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, ada vitamin B sama vitamin C. Nah, ngomongin vitamin C, itu nggak hanya sekedar untuk mencegah sariawan loh, ibu-ibu semuanya. Ini perlu diperhatikan ya. Karena vitamin C itu ternyata banyak banget fungsinya. Dari yang, misalkan nih, ibu-ibu semuanya kan ternyata ibu-ibu yang nonton ya. Nah, ibu-ibu yang nonton ini kan butuh kolagen nih. Butuh yang namanya zat-zat vitamin-vitamin untuk mengencangkan wajah, bikin glowing gitu kan ya biasanya bahasanya tuh. Nah, itu perannya juga ada di vitamin C, ibu-ibu. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Baru sariawan, terus baru makan jeruk. Nah, itu salah banget nih. Jadi, kalau bisa, meskipun nggak sariawan, ataupun juga nggak punya penyakit-penyakit tertentu, ya harus dikonsumsi juga vitamin C-nya. Dari buah bisa, dari sayuran juga boleh. Nah, terus vitamin B. Nah, ini juga bisa maintain atau menjaga kesehatan saraf, dan juga bisa berperan dalam metabolisme pencernaan zat gizi. Jadi, misalkan ibu-ibu, ada nih anaknya mungkin yang udah minum susu setiap hari, udah makan protein nabati hewani setiap hari, protein gitu kan, supaya supaya cepat tinggi atau supaya tulangnya juga makin kuat gitu kan ya. Nah, itu jangan sampai juga kekurangan vitamin B. Kalau enggak, ya enggak bisa diserap. Jadi dia enggak bisa digunakan oleh tubuh gitu ibu-ibu ya. Nah, ini yang paling penting ibu-ibu. Kalau misalkan nanti dimasak, nah ini yang wajib ibu-ibu ketahui adalah direbus itu bisa mengurangi vitamin B atau C sekitar berarti 24% ya ibu-ibu ya. Nah, ini makanya dia hanya tersisa sekitar 0 sampai dengan 76% aja nih. Terus kalau misalkan dikukus atau di microwave, nah itu vitaminnya tersisanya lebih tinggi ibu-ibu daripada direbus. Namanya kita akan praktekkan bersama ya. Terus waktunya juga jangan lama-lama, biasanya masaknya cuma 5 sampai dengan 10 menit aja ibu-ibu. Gitu ya. Terus ini vitamin K dan E, fungsinya buat apa sih Mbak Yuspi gitu kan ya. Nah, kalau vitamin K dulu kita belajar tuh supaya zat anti pembekuan darah gitu ya, maksudnya untuk pembekuan darah gitu ya. Nah, itu juga nggak hanya sekedar buat pembekuan darah ya ibu-ibu, tapi juga ada untuk kesehatan tulang, jantung, dan juga organ-organ kita. Kalau yang vitamin E, lagi-lagi kita sama nih, kalau misalkan ngomongin vitamin E, antioksidan juga sama kayak vitamin C, bisa mencegah kanker, mencegah penuaan dini gitu kan ya. Nah, ini kalau misalkan vitamin K dan E, karena mereka vitamin yang larut lemak, ini mereka lebih stabil kepanasan ibu-ibu. Nah, ini jadi malah meningkat jumlahnya ya ketika nanti masuk pengolahan. Nah, waktu masaknya itu 5 sampai 12 menit. Nah, makanya nih ibu-ibu tipsnya nih ya. Kalau misalkan tadi ibu-ibu ada yang tim sop gitu ya. Nah, bikin sop atau sayur lodeh itu bukan sekedar apa ya, kalau misalkan masukin bahan-bahan yang keras duluan itu bukan sekedar untuk mematangkan dia gitu, bikin lunak dia duluan. Nah, tapi juga ternyata membantu juga nih supaya zat gizinya itu bisa lebih optimal, ibu-ibu. Contohnya kayak misalkan kita masak sayur sop, ada wortel, ada kentang ya kan ya. Mereka yang biasanya kita masukin duluan. Nah, itu bukan berarti oh biar lunak duluan nih gitu kan ya. Itu enggak, Bu. Jadi enggak hanya sekedar itu gitu pengetahuannya. Tapi ternyata dimasukin duluan itu supaya zat gizi vitamin K, vitamin E atau vitamin A, D, E-K-nya ya yang larut lemak itu bisa lebih keluar tuh, lebih berpotensi, maksudnya lebih banyak lagi gitu istilahnya, karena dia jumlahnya meningkat ketika masuk ke pengolahan gitu ya, ibu ya. Nah, ini tipsnya yang pertama tuh. Terus nanti kalau misalkan ibu-ibu juga makin beragam masakannya, itu maka semakin bagus ibu-ibu, karena kan kalau misalkan vitaminnya itu sendiri, kayak di wortel ya, contohnya di wortel, dia itu punya beta karoten, ibu-ibu. Nah, beta karoten ataupun vitamin vitamin yang larut air ya, misalkan kayak vitamin C-nya juga, itu biasanya dia sama pemanasan itu agak nggak stabil. Jadi kalau ketika udah dipanasin, dia cepat banget hilang, gitu ibu-ibu. Nah, kalau misalkan wortel kita masukin duluan, nanti yang akan aktif adalah vitamin A atau vitamin beta karotennya, gitu ibu-ibu, gitu ya. Jadi ada silang vitamin lah istilahnya. Kalau misalkan kita nggak bisa dapat vitamin yang dari bahan-bahan yang keras, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kita dapat vitamin yang lain, dan nanti bahan-bahan yang lunak, yang punya vitamin B, vitamin C, itu bisa kita konsumsi karena waktu pemanasannya juga nggak terlalu lama, gitu kan ya. Iya, ibu-ibu, jadi jangan sampai kelamaan ya untuk masaknya ya.
Dan kalau misalkan ibu-ibu tahu vitamin-vitamin vitamin C ya yang ada di sayuran kayak di brokoli, itu jangan sampai brokolinya direbus kelamaan. Nah, kalau bisa sih brokolinya dikukus, baru nanti kalau sopnya udah jadi itu baru dicemplungin gitu ya Bu ya. Nah, ini tipsnya yang pertama. Ini ada perendaman juga nih Ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ada bahan-bahan makanan tertentu yang kalau misalkan direndam di dalam air plus garam dan dia teksturnya keras, nah nanti dia akan mempersingkat waktu masak karena dia akan jadi lunak, ibu-ibu. Ini tips yang pertama. Terus tips yang kedua, tumis basah nih. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang biasanya tumis kering sampai gosong gitu kan ya, nah itu sebenarnya tidak direkomendasikan, ibu-ibu. Karena tumis basah yang dicampurin pakai air, itu ternyata juga bisa meningkatkan vitamin dan mineralnya, ibu-ibu. Nah, jadi gimana ya kalau misalkan ibu-ibu udah tahu nih, tumis basah lebih bagus nih. Jadi nggak hanya sekedar, oh kalau misalkan ditumis basah, berarti bisa melunakkan gitu, enggak ya Bu, enggak sebatas itu doang ya, tapi dia juga ternyata bisa meningkatkan vitamin dan juga mineralnya nih ibu-ibu. Nah gitu ya tipsnya. Jadi nanti ibu-ibu apa namanya ya, biar matang duluan gitu kan ya, padahal enggak. Jadi kalau misalkan matang duluan itu supaya dia juga bisa membreak atau memecah vitamin dan mineralnya, jadi lebih, supaya lebih aktif ya ibu-ibu kalau misalkan dikukus gitu ya. Eh, sorry, kalau misalkan dia direbus gitu ya. Oke, kita stop share dulu karena hari ini kan sebenarnya kita mau masak ya, Bu-ibu ya. Nah, ini tip yang pertama, sebenarnya saya mau unboxing juga. Kalau misalkan ibu-ibu belum ada yang punya student spatula set, nah ini kita akan unboxing juga di sini karena ini yang box barunya ya, Bu-ibu. Nah, ini box barunya tampilannya seperti ini. Bisa kelihatan ya, Bu-ibu. Jadi, kalau misalkan sebelumnya kan ada mikanya ya. Nah, ini kalau yang ini nggak ada, jadi dia packagingnya lebih kokoh. Nah, nanti kalau misalkan ibu-ibu ada yang ingin tanyakan juga sama yang namanya vitamin mineral, boleh banget ya. Nanti kita akan replay terus kok sambil masak gitu ya. Nah, ini kita akan buka ya ibu-ibu spatulanya. Nah, ini dalamnya nanti dia kece banget. Bentar. Nah, ini ya ibu-ibu, jadi penampilannya seperti ini. Lagi diambil dulu sebentar. Nah, ini penampilannya seperti ini ya, Ibu-ibu ya. Datang ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi dalamnya tuh ada kardusnya lagi. Gitu. Nah, ini ya, Ibu-ibu ya. Datang ya. Nah, ini sebenarnya ada spatulanya juga yang general. Karena yang general saya mau pakai, jadi saya copot duluan. Gitu ya, Ibu-ibu. Datang ya. Nah, ini jadi Ibu-ibu semuanya yang belum punya student spatula set, wajib banget punya ya. Karena ini juga bisa mendukung masak-masak sehat nih. Nah, ini ya saya taruh sini aja biar kelihatan spatulanya. Dan ini kita hari ini masaknya pakai germanium wokpan, ibu-ibu semuanya. Kenapa germanium wokpan? Karena ini bisa masak porsi besar ya. Karena ibu-ibu juga di sini biasanya kalau misalkan masak sop, itu kan masak sopnya itu ukurannya banyak nih. Ketika keluarganya banyak juga pasti masaknya juga banyak gitu kan ya. Nah, ini saya showing-nya pancingnya aja ya, ibu-ibu ya. Oke. Ini saya hidupin kompornya. Hidupin kompornya. Kalau misalkan masak sayur sop itu gampang ya ibu-ibu ya, jadi nggak perlu yang ribet-ribet karena biasanya sayurannya udah ready, bumbunya juga ready, itu udah bisa bikin sayur sopnya. Nah, ini kalau misalkan kuahnya mau dibikin rich lagi, ibu-ibu bisa pakai kaldu ya. Tapi saya hari ini nggak pakai kaldu ayam ataupun sapi, saya pakai air biasa aja. Nah, ini hari ini tumisannya itu kalau misalkan sop itu kan biasanya ibu-ibu ada yang di apa ya, bumbunya ada yang ditumis dulu, ada yang maunya seger gitu ya kan ya, itu biasa, itu bisa ibu-ibu, jadi tinggalkan silakan dipilih aja langsung ya. Oke, nah ini saya biar kelihatan agak mundur aja. Oke gitu ya. Nah, ini jadi dipanasin dulu untuk bumbunya. Nah, ini tadi saya pakai minyak ya. Jadi kalau misalkan mau pakai minyak, nah lagi-lagi nih ibu-ibu semuanya ya, kalau misalkan tadi ada yang mau pakai sayur sopnya nggak ditumis bumbunya, nah itu ada lagi nih poin pentingnya ibu-ibu. Jadi kalau misalkan pakai minyak, nanti vitamin A, D, E, K-nya tadi yang larut lemak, itu juga bisa lebih aktif ibu-ibu. Jadi minyak di sini fungsinya nggak hanya buat numis ya, tapi juga mengaktifkan vitamin A, D, E, K-nya yang larut lemak gitu. Nah, ini kalau udah cukup panas, karena kalau misalkan pakai Sweden itu kita juga dapat benefit ya ibu-ibu, selain menghemat gas karena dia cepat matang, dan juga sayuran itu warnanya juga masih cantik karena dia cepat matang ibu-ibu ya. Nah, jadi cepat matang, warnanya cantik,
Jadi vitamin dan mineralnya juga tetap optimal gitu ya, Bu. Jadi maksimal banget kalau misalkan masak-masak menggunakan student spatula set, masak-masak menggunakan germanium wok pan atau seri yang lainnya. Nah, tadi saya pakai sekitar 1 sendok makan aja ya, Bu, minyaknya. Karena minyaknya juga digunakan untuk tumis aja. Oke. Kita masukin ini bawang putihnya. Saya cuma pakai bawang putih ya, Ibu, untuk sayur sop ini. Kalau Ibu ada bumbu-bumbu yang lain, kayak dikasih pala, ataupun rempah-rempah yang lain, itu juga boleh. Nah, ini saya masukinnya juga pakai merica. Mericanya juga ditumis ya, Ibu-Ibu, supaya dia harum baunya. Dipakainya sekitar setengah sendok teh. Oke. Ini tergantung ibu-ibunya mau yang pedas ya, atau sayur sopnya agak bumbunya agak nyentrong gitu ya, itu juga boleh. Oke, ini kita tumis dulu sebentar. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, ibu-ibu kalau misalkan ada yang bertanya juga boleh. Oke, Bu Siti Evi nih, kalau minyak sama mentega itu sama nggak sih sifatnya? Nah, ini nih, jadi kalau misalkan minyak itu sendiri, nama lemaknya itu long chain triglycerides, Bu. Jadi namanya LCT ya. Waduh, ini kalau udah kayak ngomong kayak gini jadi belajar nih. Jadi dia ada yang namanya kalau misalkan minyak biasa itu LCT, Ibu-ibu. Nah, kalau misalkan minyak ataupun mentega ya, sorry saya sebutnya mentega ataupun margarin, itu namanya dia trans fat. Jadi lemaknya dia lemak trans. Nah, itu biasanya yang bisa bikin kalau misalkan keseringan ya ibu digunakan atau dikonsumsi itu bisa menyebabkan kayak stroke ataupun juga nanti bisa menyumbat pembuluh darah. Jadi lebih baik kalau misalkan boleh disarankan ibu-ibu bisa pakai minyak biasa aja atau bisa pakai minyak kelapa ya gitu. Jadi dihindarin aja untuk sering-sering menggunakan mentega ataupun margarin. Oke, nah ini bawang putihnya udah tercium harum ya. Kalau misalkan ibu-ibu juga di rumah punya apa ya semacam baceman ya, kalau misalkan disebutnya biasanya ya baceman bawang merah, bawang putih itu bisa banget juga dipakai untuk sayur-sayur sop kayak gini nih. Nah ini dia tunggu agak mateng dulu sambil dengerin ibu-ibu bertanya nih kalau ada pertanyaan. Iya, jadi kalau misalkan ibu-ibu masak sayur sop itu dikasih minyak aja sedikit ya supaya vitamin A, D, E-K-nya juga bisa lebih aktif gitu. Iya, lebih bagus minyak ya, Bu, daripada margarin. Tuh. Nah, ini ketika udah agak cukup baunya sudah harum ya, bawang putihnya. Nah, ini yang mau kita pakai pertama, itu kan tadi udah saya sebutkan juga nih, Bu, semuanya. Kalau misalkan sayur sop, berarti kan kita pengennya yang keras-keras duluan nih. Selain supaya dia cepat matang juga, cepat lunak juga maksudnya ya, itu bisa juga mengaktifkan vitamin K ataupun vitamin E-nya ataupun vitamin yang larut lemaknya gitu ya. Nah, ini makanya saya di sini langsung cemplungin aja wortelnya ibu-ibu ya. Ini ada wortel saya masukin. Sama ini ada dari juga batang-batangnya si sawi ibu-ibu ya. Jadi saya di sini pakainya sawi ini. Batang-batangnya sawi bisa dimasukin. Supaya saya pengen vitamin K sama vitamin E-nya ini lebih ini ya, lebih tinggi lagi ketika masuk pemanasan. Oke. Ini saya masukin dulu batang-batangnya. Nah, ini juga pakai jamur ya, Ibu-ibu ya. Ada jamur juga di sini. Nah, kalau udah baru kasih air. Oke, nah kalau misalkan menggunakan Sweden ya ibu-ibu semuanya, karena udah nyaman banget dipakainya, jadi ibu-ibu tuh kayak tinggal ditinggal aja sebenarnya nih, saya tutup aja ya ibu-ibu ya, pakai tutupnya nih. Nah langsung nanti kalau misalkan udah agak mendidih, berarti kan tandanya udah cukup matang ya, nanti kita akan cemplungin lagi bahan-bahan yang lainnya. Nah jadi ibu-ibu semuanya kalau misalkan masak-masak menggunakan Sweden itu, mudah banget, jadi dia cepat matang juga ya ibu-ibu ya, jadi bisa menghemat gas dan juga pastinya ibu-ibu tuh bisa nabung dari uang belanjaannya gitu tuh.
Oke, merica kalau udah matang, bebas ya Bu ya, mericanya juga boleh ditumis, boleh ditambahin juga nanti di akhir juga boleh. Kalau untuk anak kecil, bagus minyak ya Kak? Iya, untuk anak kecil juga bagus minyak ya Bu ya, jadi margarin itu sebenarnya jenis lemaknya sih Bu yang kurang bagus ya. Jadi kalau bisa sih untuk anak-anak tuh bisa kasih minyak kelapa, atau minyak-minyak yang dari tanaman atau tumbuhan gitu Bu, soalnya kan dia tinggi omega 3 juga, ada omega 3, omega 6 juga, dan jenis lemaknya juga dia lebih bagus. Kayak misalkan ada minyak zaitun, minyak kedelai, minyak biji matahari itu juga boleh. Nah, ini nih dari Rika Maya Syafani, ini yang pertanyaan bagus banget, Bu. Jadi kalau misalkan mau menghangatkan sayuran tuh gimana? Nah, ini informasi buat ibu-ibu semuanya. Kalau sayuran itu dia optimal hanya sampai 2 sampai dengan 3 jam, Bu. Jadi kalau misalkan nanti udah lewat 2 3 jam, dia sebenarnya udah enggak apa ya, udah enggak bagus lagi untuk dikonsumsi. Selain selain apa ya? Selain warnanya juga yang mungkin udah pudar ataupun udah enggak matang. Maksudnya karena kelamaan ya istilahnya ya, Bu ya. Karena disimpan kelamaan warnanya kan juga dia akan leaching tuh ke warna kuahnya. Biasanya kan kuahnya juga jadi warna hijau gitu kan ya. Nah, itu tandanya kalau vitamin dan mineralnya itu sudah hilang, Ibu-ibu. Jadi sebenarnya dia udah nggak layak makan kalau udah 2-3 jam. Jadi saya apresiasi banget nih buat ibu-ibu yang misalkan tiap hari itu masaknya 3 kali sehari gitu ya. Meskipun capek, tapi itulah ibu-ibu, itulah perjuangannya ibu-ibu buat ngasih vitamin dan mineral yang penting, zat gizi yang penting juga untuk keluarga yang optimal pastinya gitu. Ya, nah ini biasanya cemplung-cemplung aja kalau buat sahur. Nah, ini harus diperhatikan lagi ya, Bu. Jadi jangan asal cemplung-cemplung aja. Tapi kita juga harus perhatikan nih, kita mau vitamin apa sih hari ini? Mau vitamin jenis apa gitu kan? Kalau misalkan emang kita mau banyakin vitamin BC-nya, berarti jangan sampai kebanyakan kena panas atau kena air gitu ya. Cukup cukup dikukus aja. Tapi kalau misalkan kita pengen vitamin K, vitamin E-nya, itu bisa digunakan atau bisa cemplung-cemplung aja, Ibu-ibu gitu ya. Kak, emang kalau air yang sudah direbus terus udah dingin nggak boleh direbus lagi? Ini gimana nih maksudnya nih? Ini untuk sayuran ya maksudnya ya. Iya, kalau misalkan nanti direbus ulang, ya itu akan hilang Bu vitamin mineralnya ya. Jadi lebih baik jangan direbus lagi nih sayurannya. Karena harapannya juga bisa sekali makan Bu. Nah, tadi kan saya udah baru saya masukin ya Ibu-ibu, ini udah mendidih Ibu-ibu. Jadi secepat itu ya matangnya ya kalau misalkan menggunakan si Sweden Germanium Workpan ini gitu. Oke, nah ini nih. Ini kita tinggal tunggu empuknya aja nih ibu-ibu semuanya. Udah kecium ya ibu-ibu wangi sopnya. Kita tambah sedikit. Ya kalau misalkan pakai Sweden itu biasa kalau tanpa Sweden ya ibu-ibu biasanya kan ibu-ibunya itu didihin air dulu baru dimasukin. Tapi kalau misalkan pakai Sweden ini karena dia juga cepat matang dan matangnya juga bisa berbarengan, Bu. Jadi sambil mendidihkan air tuh sebenarnya si sayurannya juga udah termasak gitu ya. Jadi udah cepat matang pastinya. Oke. Kak, gagangnya germanium ini panas nggak sih? Nggak panas ya, Bu, karena dia silikon. Gitu ya. Ini saya pegang nih. Ini dalam keadaan mendidihkan ya. Ya, nah, jadi dia nggak panas. Ini nyaman banget dipegang. Dan juga kalau misalkan ibu-ibu tuh teman-temannya ada yang bisnis makanan ya, nah ini cocok banget nih menggunakan germanium mokpen. Jadi dia juga bisa masaknya porsi besar. Kalau misalkan ada acara-acara keluarga, acara-acara yasinan atau yang butuh masak besar ya, nah ini bisa banget buat masak-masak porsi besar, porsi jumbo untuk acara-acaranya. Betul, Bu Siti Evi. Jadi masaknya itu mending buat sekali makan habis ya, supaya vitamin dan mineralnya juga tetap optimal. Dan kalau misalkan nanti dia itu apa namanya dipanasin ulang, ya yang akan lebih tinggi adalah natriumnya, ibu-ibu. Jadi akan natriumnya akan lebih tinggi dan pastinya kalau misalkan kebanyakan natrium kan nggak baik juga ya, jadi hipertensi gitu. Karena kita mau memaksimalkan vitamin A dan K dan E-nya, kalau misalkan di sayur sop, kalau misalkan vitamin B dan C-nya, itu biasanya dikukus aja cukup ya, ibu-ibu ya. Oke, nanti kita hari ini akan masak dua hidangan ya, ibu-ibu. Jadi ini yang pertama ada sayur sop,
Dan nanti saya juga mau bikin semacam tumis kacang supaya juga tadi yang sudah saya sebutkan, tumis basah itu bisa meningkatkan vitaminnya juga, ibu-ibu, gitu ya. Iya, betul banget, Bu. Jadi bisa untuk bisnis catering ya. Untuk bekal itu biasanya dikukus saja, Bu, cukup. Jadi kukus terus agak digaramin nanti ya. Jadi garamannya tuh biasanya udah dibikin tuh ibu-ibu ya. Jadi ada garam, ada merica, terus juga ada gula. Nah itu kan udah cukup gurih tuh. Tinggal di spread aja, ditaburin aja gitu. Kalau misalkan dirasa kurangnya juga, masak sayurnya yang udah dikukus, terus nanti garamnya, tadi bumbu-bumbunya gak ditumis sedikit, dikasih air, baru nanti dikasih tadi sayurannya yang udah dikukus ya, dimasukin aja, tapi dalam kondisi api kompornya udah mati. Jadi vitamin dan mineral dari sayuran yang udah dikukus nggak akan hilang gitu. Betul, jadi lebih baik masak sekali makan ya, ibu-ibu. Iya, ini saya jadi nguap-nguap wajah juga ya, ibu-ibu, saking deketnya ya. Jadi sekali masak, sekalian sauna. Oke. Ya, ibu-ibu. Jadi ayo ibu-ibu kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, gitu ya. Oke. Nah, tadi kan saya pakai general spatula ya. Kalau misalkan mau masak-masak ini sebenarnya juga bisa menggunakan yang ini nih, supledel gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, ini gitu kan ya. Nah, ini supledelnya kita pakai. Nih ya. Jadi sayurannya itu juga masih udah lama direbus tuh masih tetap cantik, ibu-ibu. Kelihatan kan ya? Masih tetap cantik dan juga sayurannya tuh juga masih seger gitu. Karena dimasaknya pakai panci yang berkualitas ya kan. Ini kalau misalkan menggunakan yang lain mungkin juga masih keras, masih aduh entar misalkan masih keras tapi juga warnanya ternyata udah pudar, udah vitamin mineralnya udah hilang gitu kan ya. Karena dia sama airnya gitu misalkan. Nah, ini karena udah cukup matang juga ya, ibu-ibu. Saya tinggal tambahin yang ini ya, yang daun-daunan. Daun-daunannya saya masukin. Dan ini juga ada sawi. Oke. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Jadi sebenarnya ibu-ibu nih saya pakai airnya dikit. Jadi ini sebenarnya nanti akan kayak tumisan gitu nantinya. Sopnya nggak terlalu banyak airnya. Nah, terus ibu-ibu, sebenarnya kalau misalkan anak-anaknya sendiri, biasanya kan kalau anak-anak tuh minum, maksudnya makannya sama kuah gitu kan ya, itu nggak salah ya ibu-ibu yang nggak salah. Jadi kalau misalkan anak-anaknya dimakannya nasinya dikuahin, itu juga sebenarnya bagus, karena dalam kuahnya itu biasanya juga ada vitamin mineral ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai kuah, itu boleh banget. Jadi kalau misalkan makan tuh nggak keringan gitu ya, nggak gampang seret gitu di tenggorokan. Jadi bisa banget ditambahin juga pakai kuah-kuahannya. Jadi kuah-kuahannya itu mengandung vitamin mineral juga. Nanti ada tempe tahunya dari yang jadi sumber proteinnya. Jadi bagus banget tuh. Gitu ya. Nah, ini udah saya tinggal aja udah ini ya, ibu-ibu ya, sayurannya tuh udah mateng gitu loh. Karena juga cepet gitu kan. Nih, jadi sawinya juga udah kelihatan mateng ya kan. Nah, dengan pemanasan ini, ibu-ibu semuanya, kenapa sih vitamin K dan vitamin E-nya itu jadi lebih meningkat gitu kan ya? Nah, ini karena vitamin K sama E itu ada dalam sel-sel tumbuhannya, ibu-ibu. Jadi, kalau misalkan kita manasin, sel-selnya itu akan pecah. Nah, makanya vitamin K sama vitamin E-nya jadi keluar gitu. Jadi, penting banget ya, ibu-ibu, untuk proses pemasakan ini gitu ya. Jangan sampai kelewat. Jadi, kalau misalkan ibu-ibu ada yang biasanya makan sayurannya mentah atau lalapan, itu sebenarnya bisa aja, tapi akan lebih optimal juga ketika sayurannya itu dimasak gitu ya. Vitamin mineralnya akan lebih keluar. Iya, bener banget. Jadi, oke. Warnanya masih cantik, Bu. Kalau misalkan pakai Germanium Mopen, pakai Red Diamond, itu juga semuanya masih cantik gitu ya. Masakannya, hasil masakannya. Udah nangkring ya, Bu, ya. Itu si fry pan-nya si Red Diamond, ya. Oke, nah ini karena udah agak matengan nih ya sayurannya. Karena kan kita prinsipnya masaknya jangan lama-lama gitu ya. Ini udah sekitar berapa menit tadi? 27, 28, 29, 30. Oke, udah 7 menit kita masak. Dan next, ini karena saya mau vitamin B ya ibu-ibu semuanya ya. Ini pakai pisaunya Sweden juga ya. Karena kita pengen vitamin B juga. Tadi kan vitamin K dan E-nya udah masuk ya, ibu-ibu ya. Nah, ini makanya saya kecilin kompornya.
saya pengen vitamin B ini dari jamur, Ibu. Makanya di sini jamur champignon-nya ini saya pakai jamurnya. Ini yang punya vitamin B-nya ini kita masukin terakhir dan juga nanti masaknya juga nggak lama-lama. Ini kan sayur sopnya udah 7 menit masak. Jadi untuk vitamin B-nya ini saya cuma sekitar 2 menit masaknya ya. Ini kita iris-iris aja. Ibu-ibu. Iris-irisnya sesuai selera ya. Bebas mau digimanain. Oke. Jadi vitamin B-nya ini saya mau tetap ada gitu kan. Makanya saya masaknya juga nggak lama-lama karena dia 5 menit pun udah hilang gitu ya Bu ya. Jadi saya mau masaknya hanya 2 menit aja. Oke, kita aduk sebentar. Dan nanti setelah ini kita akan tutup ya Ibu-ibu. Karena kalau jamur itu biasanya kan dia cepat matang juga ya. Oke. Kita aduk-aduk sebentar dan kita tutup sekitar 2 menit. Tolong di stop watching ya Ibu-ibu ya. Nanti kalau udah 2 menit nanti kasih tahu. Oke. Supnya lengkap banget. Nah, bener banget Ibu-ibu. Jadi saya pengennya itu Ibu-ibu juga jadi makin tahu ya kalau masak sup itu jangan cuma kentang sama wortel aja. Karena kalau misalkan kentang sama wortel dimasukin duluan, ya udah mungkin kita punya vitaminnya cuma hanya vitamin K dan E gitu kan ya. Padahal kita juga butuh vitamin A, vitamin D, vitamin C ya kan ya. Nah, makanya saya pengen masaknya itu lebih beragam juga. Dan harapannya ibu-ibu juga masaknya jadi makin beragam ya. Gitu. Jadi vitamin mineralnya juga akan lebih maksimal. Karena kan kalau misalkan anak-anak sendiri itu kan lagi masa pertumbuhan ya ibu-ibu ya. Jadi untuk anak-anak, jadi supaya kita juga memudahkan sekali masak aja nih buat anak-anak sama buat suami juga, pastikan vitamin mineralnya juga tetap optimal gitu. Jadi anak-anaknya juga bisa mendapatkan gizi yang optimal karena mereka lagi di masa pertumbuhan perkembangan ya ibu-ibu ya. Gitu. Ayo siapa yang masak sopnya cuma kentang sama wortel? Ya, jadi kalau misalkan nanti udah dapat tips ya ibu-ibu semuanya ya, usahakan kalau masak-masak itu isinya beragam. Jadi kalau misalkan mau tumis kangkung atau sayur bening, bayam gitu juga, jangan cuma itu ya Bu ya. Tapi misalkan sayur beningnya ya dicampurin juga sama selain tadi ada bayam, mungkin ada jagungnya juga, ada ada labu siamnya juga gitu kan ya. Labu siamnya nanti mungkin juga nggak terlalu banyak dimasukin duluan atau mungkin dimasukin duluannya labu siam, bayamnya terakhiran gitu kan ya. Boleh banget. Terus juga misalkan mau masak sayur lodeh, jangan cuma terong sama tempe gitu kan, biasanya ya, atau kacang panjang gitu kan ya. Nah, itu tapi dicampurin juga tuh banyak banget kan jenis-jenis sayurannya. Wortel lah, labu siam, terus juga mungkin ditambahin timun gitu. Jadi banyakin aja beragam gitu ya. Tapi jangan sampai dicemplungin barengan gitu ya. Dicemplungnya juga tetap pisah-pisah gitu. Dimulai dari yang tadi teksturnya keras dulu. Kalau emang teksturnya tadi keras itu bisa kita persingkat lagi waktu masaknya dengan direndam menggunakan air sama garam gitu. Jadi nanti nyemplung-nyemplungnya itu bisa bareng aja, bisa jadi ya Bu ya. Jadi karena kita juga udah direndam pakai air garam tadi gitu. Iya, ini coba ya. Jadi kalau sop itu juga sebenarnya nggak cuma kentang sama wortel ya sayurannya ibu-ibu ya. Jadi banyak banget jenisnya gitu. Mau tambahin kacang kapri juga boleh, warna-warni, kacang polong gitu kan ya. Jadi terserah ibu-ibu. Jadi harus kreatif. Warna makanan itu harus banyak warna ya. Kalau ngomongin sayuran itu harus banyak warna. Jangan sampai cuma satu atau dua warna aja gitu. Oke, udah 2 menit. Udah diharap banyak sama ibu-ibu. Oke, nah ini udah 2 menit. Jadi udah matang ya ibu-ibu ya. Nah ini jadi si jamurnya juga udah empuk nih kan. Cepet banget dia soalnya matangnya gitu. Nah jadi sayur sop kita udah ready nih, udah siap untuk dimakan ya kan. Jadi saya mau tunjukin dulu deh ke ibu-ibu. Ya, kelihatan gak sih ibu-ibu? Ntar saya coba dulu ya kameranya. Nih, jadi dia udah mateng ya. Jadi warna masakannya tuh sama kayak tadi sebelum dimasak ya. Tetap cantik gitu ibu-ibu. Tuh, ya kan? Nah, jadi masaknya itu juga mudah banget.
Nah, ini karena tadi udah mateng ya, ibu-ibu semuanya udah 2 menit juga. Kompornya boleh dimatiin ya, ibu-ibu ya. Kompornya dimatiin. Baru deh kita masukin garamnya sama tadi seasoning-seasoningnya, ibu-ibu. Gitu ya, jadi supaya tadi kalau misalkan kita udah punya vitamin, ini ganti yang mineralnya nih. Mineralnya dari garam ini ada natrium sama klorida. Jadi kita masukin aja baru kalau misalkan si sayurannya udah matang. Nah, kita kasih garam sama kita kasih gula juga biar dia gurih. Karena kita nggak mau pakai MSG nih hari ini. MSG-nya dari yang bikin gurihnya dari garam sama gula aja. Ini saya pakai gula merah ya, Bibi ya, gula kelapa. Boleh juga dipakai. Udah deh, nih kan sopnya udah matang deh. Jadi cepet banget ya, Ibu. Nggak sampai setengah jam ya kita masaknya ya. Ini kalau pengen Sweden tuh gitu tuh. Jadi cepet banget matangnya. Dan Ibu-ibu tuh nggak worry. Nggak worry vitamin mineralnya hilang kan ya. Nah, udah saya sebutin juga. Jadi tetap matangnya itu matang merata. Saya cicipin dulu ya, Ibu-ibu ya. Oke, nah nih. Jadi si jamurnya pun udah mateng gitu kan ya. Oke, sop banget nih rasanya. Ini kalau misalkan ibu-ibu bisa tambahin pakai kaldu juga itu boleh banget ya. Yang kali ini kita nggak pakai kaldu. Dan next kita mau masak ke menu yang berikutnya yang juga akan cepat matangnya juga ya. Karena kita pengennya tuh zat gizinya tuh juga masih optimal gitu kan ya. Oke, ini kita pakai saipannya Red Diamond. Ya ibu-ibu, masukin garam terakhir, bener banget. Bawa mangkok, boleh bu. Oke, nah ini kita akan tumis kali ini. Sebenarnya untuk kacangnya sendiri kan kita tumis ya. Tapi kita akan campurin juga pakai telur ya. Nanti telurnya di akhir. Nah, ini ditambahin aja 1 sendok makan minyak. Nah, tadi kan udah 1 sendok makan ya, ibu-ibu ya. Ini 1 sendok makan lagi. Nah, jadi kita bisa minim minyak. Bisa batasi minyak juga kalau masak-masak pakai Sweden gitu kan ya. Karena semuanya anti lengket ibu-ibu. Karena kita tuh sehari itu optimalnya 5 sendok makan minyak ibu-ibu. Nah, belum lagi kalau nanti lauknya digoreng gitu kan ya. Makanya sayurannya dibatasin aja kalau misalkan masak-masak, tumis-tumis, cukup pakai 1 sendok makan minyak aja gitu. Jadi nggak kebanyakan minyak ya ibu-ibu ya. Oke, ini kalau misalkan ibu-ibu ada yang ingin tanyakan, boleh banget ya. Boleh banget ditanyakan sambil kita temenin saya masak-masak nih. Cocok untuk diet. Iya, karena diet itu sebenarnya kita nggak hanya terbatas untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan aja ibu-ibu. Karena diet itu harfiahnya atau artinya sendiri itu makan sehari-hari. Nah, makanya kalau misalkan makan sehari-hari kan pengennya yang sehat gitu kan ya. Nah, ini makanya kita juga bisa untuk diet gitu. Makannya sehat setiap hari. Oke, kita masukin ya nih tumis yang udah saya rajang, udah dicacah juga nih, ada bawang merah, bawang putih sama cabe. Jadi bumbunya juga gampang banget untuk tumis-tumisan. Nah, kalau misalkan ibu-ibu juga mungkin ada beberapa yang baca artikel, baca berita, bukan berita sebenarnya, jurnal ya lebih tepatnya. Nah, kalau misalkan bawang-bawangan itu juga sebenarnya dia mengandung zat gizi juga ibu-ibu. Cabe juga kan ya, dia mengandung zat gizi juga. Jadi kalau misalkan masaknya itu tadi menggunakan bahan-bahan yang instan gitu kan, itu juga kurang direkomendasi ibu-ibu. Makanya pakainya yang alami aja ya. Bawang yang alami, yang emang kita barusan diolah atau barusan dipotong-potong, cabenya juga yang alami. Jadi kalau bisa dihindari banget tuh yang instan-instan gitu ya. Oke, kan biasanya ada tuh yang masak tuh kayak yang instan gitu kan ya, Bu ya. Jadi dihindari aja. Gitu. Oke, ini udah agak wangi ya. Bentar kita tunggu dulu sampai dia agak wangi juga. Agak wangi banget nih, oke. Warnanya juga udah brownie. Kita masukin aja ya kacangnya ya. Nah, ini kacangnya yang saya pakai ibu-ibu ya. Kacang panjang. Kalau nggak ada kacang panjang juga boleh, bebas pakai kacang apapun. Kacang kapri juga boleh. Kacang koro. Nah,
ini kan dia kalau misalkan ngomongin kacang itu sebenarnya dia punya vitamin B ibu-ibu ya kan, cuman di sini karena ditumis jadi vitamin B-nya mungkin akan berkurang, jadi kita akan manfaatkan vitamin A, vitamin B dan vitamin E-nya juga dari kacangnya ini sendiri. Karena maunya kan lebih beragam ya. Nanti kalau misalkan ibu-ibu juga nggak hanya ada kacang, ada sayuran lain itu juga boleh ditambahkan. Jadi vitamin A, D, E-nya juga akan lebih aktif ibu-ibu kalau misalkan kita tambahin minyak ya. Ini kedengeran nggak sih suaranya? Suara masaknya? Ini harum banget nih ya, namanya tumisan. Jadi dia warnanya akan jadi cantik ini, ya. Ini jadi cantik kan? Oke. Ini biar agak crunchy dikit ya. Soalnya kalau misalkan makan kacang tuh biasanya ibu-ibu sukanya yang crunchy nggak sih? Kalau misalkan dia udah lembek tuh kadang-kadang jadi nggak enak rasanya. Oke, kita kasih air ya. Kasih air, dia mendidih ya karena udah agak cukup panas. Tambahin lagi airnya sampai semua kacangnya terendam ya. Ya, kalau masukin garam tuh di akhir aja ya, Bu Ibu ya. Jangan sampai nanti di awal. Karena pakai cabai nih, jadi bersihin-bersihin. Oke, jadi kalau misalkan masukin garam itu optimalnya di akhir aja ya, Bu Ibu ya, supaya masakan kita natriumnya itu tetap optimal. Nah, ini ketika ditumis jadi makin hijau ya, Bu ya. Nah ini nih, tandanya mengoptimalkan zat gizinya ini juga salah satunya dengan ini nih. Karena tadi kan vitamin K, vitamin E-nya tuh ada dalam ada dalam selnya, ibu-ibu, ada di dalam sel tumbuhannya gitu. Jadi dia makin aktif nih ketika kita tumis. Kelihatan nggak sih dari kamera kalau warna kacangnya itu jadi hijau gitu, jadi cakep gitu kan? Oke, ada pertanyaan. Kalau belakang masih gosong tuh karena apa sih? Nah, ini yang pertama karena api kompornya warna merah, Bu Ibu. Nah, ini karena dia api kompornya warna merah, jadi gosong ya. Terus juga nih karena ketika dipakai, pancinya itu dia masih basah. Atau bagian bawahnya itu ada ketempelan minyak, Bu Ibu. Nah, itu yang biasanya bikin gosong ya. Oke, nah ini nih. Kacangnya tuh barusan dimasukin ibu-ibu, tapi udah mau empuk nih, ya kan? Secepat itu kalau misalkan masak pakai red diamond nih, karena dia emang cepet mateng banget. Dan ini airnya juga agak udah mau asat ya. Ya, jadi banyak dapat ilmu kan ya, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu ada pengetahuan-pengetahuan lain, mau gue di-sharing aja di chatnya YouTube-nya kita. Supaya Ibu-Ibu yang lainnya juga jadi tahu, ya kan? Oke, ini nggak ditutup aja secepat ini matangnya Ibu-Ibu, apalagi kalau ditutup ya. Kita biarin dulu aja, supaya dia dapat panasnya lagi. Kayaknya airnya kurang, tambahin dikit aja lagi ya. Sampai dia mendidih lagi. Oke, nah nih. Pas jamnya makan sih ya. Iya, Bu. Kalau misalkan masak-masak ini kan biasanya dibarengin nih. Jadi saya masak, ibu-ibu juga harusnya bisa masak. Gitu. Ya kan nih. Jadi warna masakannya itu masih cantik, Bu. Cabenya aja masih merah ya kan ya. Kalau pakai panci lain atau pakai penggorengannya lain mungkin udah gosong juga tuh si cabenya ya kan. Tapi ini cabenya juga masih cantik warnanya gitu. Oke. Ya, bener banget. Ada Burika Maya Syafa nih. Promo mitranya dimanfaatin ya. Kalau ada yang belum punya Red Diamond,
Spatula juga belum punya. Itu wajib banget punya, karena kita kan nggak hanya jualan ya, Bu-bu ya. Jadi kita tuh harusnya juga bisa masakan kita sendiri harus sehat gitu loh. Jadi dimulai dari kita dulu, baru nanti kita akan jualan produk-produknya gitu ya. Jadi orang lain pun juga jadi ketahuan, jadi tahu testimoninya kita yang udah pakai gitu kan ya. Oke. Nah, ini udah matang nih, Ibu-ibu. Jadi secepat itu ya kalau misalkan mau bikin tumisan yang dulu biasanya nih kalau misalkan pakai kompor-kompor yang sebelumnya itu lama gitu kan ya masaknya ya. Ini udah masak, udah matang. Bentar ini saya turunin lagi. Ini karena masih ada kuahnya. Kuahnya ini kan tadi ada minyaknya, Ibu-ibu. Saya mau cemplungin ke telur ya. Jadi ini orak-arik sih sebenarnya nih. Jadi ada orak-arik sama telur juga tumisannya. Nah, telurnya jadi kalau misalkan ibu-ibu masak telur, usahakan juga pakai minyak ya ibu-ibu ya. Meskipun kita tuh anti lengket, tapi supaya menjaga zat gizinya lebih optimal, dipakein minyak juga kalau masak. Gitu. Nah, ini kalau misalkan ibu-ibu nggak percaya, udah matang nih saya pengen coba panas nggak ya? Nah, ini kacangnya ibu-ibu ya. Ini masih panas banget nih. Saya pengen tunjukin ke ibu-ibu kalau itu udah matang gitu loh. Cepet banget soalnya masuk pakai red diamond nih gitu loh. Kan udah matang nih. Udah empuk ibu-ibu. Udah empuk banget nih. Gimana ya cara motongnya ya? Dari ibu ketahuan ya? Iya, masih panas nih. Jadi dia udah matang nih ibu-ibu. Jadi cepet banget matangnya kalau misalkan pakai red diamond. Oke, ini kita orak-arik sedikit telurnya. Dan kita kuahin ya. Oke, cepat itu matang ya pakai red diamond ibu-ibu kalau misalkan mau mau numis-numis ya. Cepat banget matang ya. Oh, tapi banyak yang belum tahu juga ya, kalau promo ownership kita tuh diperpanjang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mitra yang sekarang lagi nonton, itu kalau misalkan ada yang belum order, silahkan order aja. Tapi yang masih ready itu Red Diamond, Germanium Open, Sweden Spatula Set, sama Premium Blue Sapphire. Red Diamond-nya udah habis ya, udah sold out. Tuh. Ini udah mateng ya ibu-ibu ya, jadi tinggal makan aja sebenarnya. Tinggal ibu-ibu ini udah ada nasi atau belum nih di rumahnya nih kan. Oke, besok ya kalau misalkan ada mau tumis-tumis kalau yang lama-lama ya, dok. Kalau yang lama-lama nih biasanya juga karena kita pengennya kan punya makanan yang fresh gitu ibu-ibu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau nyetok makanan yang bisa lama tuh tidak direkomendasikan juga sih. Tapi kita akan coba ya next time ya. Ini kita langsung taburin aja pakai garam cukupnya. Dan juga kita pakein gula ya ibu-ibu ya. Karena kita nggak pakai MSG, kita tetap pengen yang gurih, tapi pakai juga gula dan garam. Dijamin ini juga nggak kalah gurihnya dari pakai MSG. Gitu, ibu-ibu. Jadi cepat banget ya matangnya ya. Jadi dia airnya udah keserap, udah nguap, dan juga bisa matengin si kacangnya tadi. Dan ini tinggal kering deh. Namanya tumisan ya kan ya. Ini tumisannya udah nggak ada airnya gitu. Sesuai selera ibu-ibu. Kalau misalkan nanti mau ditambahin air juga boleh. Enggak, ini udah matang. Oh, udah deh. Menu kita yang udah jadi sedetik itu tuh. Udah dapat dua menu nih ibu-ibu. Bentar ya, saya mau pinggirin dulu. Oke, balik lagi ya. Jadi tadi sayur kita, kacang panjangnya juga udah mateng. Next nih, karena kita habis ini udah mau jam 12.
Jadi kita mau next ya ke kuisnya, Ibu-ibu. Ini kuisnya hanya untuk satu orang menang. Nanti saya akan kasih free produk ya. Free produknya untuk masak-masak juga. Jadi di stay tune aja nih, Ibu-ibu. Ya, kalau misalkan ada yang mau ikutan kuis, stay tune ya. Oke. Boleh pakai MSG juga sebenarnya nggak apa ya, Ibu-ibu ya. Tergantung selera aja nih. Oke. Bawa nasi, pada bawa nasi ya kan ya. Oke, tadi kalau misalkan ada yang pengen tahu hasil tumisannya tuh kacangnya juga masih hijau banget ya, Ibu-ibu ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, ini masih hijau banget nih, Ibu-ibu. Oke, kuis mau ya? Langsung aja nih kita kuis aja hari ini. Kuisnya sih tadi berkenaan sama selama kita tadi udah masak ya, gitu ya. Nah, jadi silakan aja ibu-ibu nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi sebenarnya boleh banget. Oh ya, dan sebelum kuis nih saya mau invite juga buat ibu-ibu semuanya yang udah pernah ikutan Sudah Mencari belum pernah menang. Boleh banget nanti ikutan di Sudah Mencari Jilid 7. Wah, kita udah masuk jilid yang ketujuh ya. Udah 7 bulan berarti kita ada Sudah Mencari. Nah, Sudah Mencari Jilid 7 ini spesial banget karena nanti hadirnya di TikTok nih, ibu-ibu. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu ada yang belum punya TikTok, itu wajib banget nanti punya. Bikin video. Jadi nanti kita akan share SK-nya setelah acara ini ya. Oke. Kita akan kuis ya, ibu-ibu semuanya ya. Sebentar, saya lagi nunggu ibu-ibu dulu buat masuk semuanya. Buat kuis ya. Oke. Pertanyaan nanti akan berapa ya? Satu aja deh mungkin ya. Supaya cepat juga karena ibu-ibu udah mau masak juga. Kayaknya ini udah mau makan siang juga. Oke. Oke, siap ya ibu-ibu ya. Siap-siap. Siap-siap ya ibu-ibu. Oke, tadi nih saya kan bikin, ini yang saya cari yang tercepat ya ibu-ibu ya, yang menangnya ya. Oke, ini kan saya juga bikin sop nih, pakai germanium mokpen, terus juga pakai tumis kacang panjang. Pertanyaannya adalah, alat masak apa yang saya gunakan selama proses masak tumis kacang panjangnya? Ayo ibu-ibu semuanya. Jadi ada dua ya, ada dua alat yang saya gunakan. Sebutkan selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Yang saya gunakan untuk tumis kacang panjangnya ya ibu-ibu. Oke. Nah ini ada dari Ibu Fitriani Sunu juga nih jawab di kolom Zoom-nya kita. Oke, ayo ibu-ibu semuanya. Udah ada ketahuan belum nih? Oke. Selengkap-lengkapnya ya ibu-ibu semuanya. Red diamond-nya itu apa? Gitu kan ya, jangan red diamond aja ibu-ibu. Oke. Yang tercepat dan paling lengkap ya. Terus spatulanya juga yang jenis apa gitu ya ibu-ibu ya. Spatulanya yang jenis apa? Jangan spatula Sweden doang gitu. Ayo, lengkapin lagi jawabannya. Lengkapin lagi ayo ibu-ibu. Spatulanya tadi pakai yang mana ya? Yang dipakai Mbak Yusri buat bikin tumis kacang panjang. Oke, kita udah ketemu nih pemenangnya. Ada Bu Sherly. Selamat ya Bu Sherly. Jadi saya tadi pakai yang general spatula ya. Jadi sepeda spatula yang general. Dan juga menggunakan fry pan red diamond-nya. Wah, ini selamat sekali lagi Bu Sherly. Nanti bisa WA ke saya langsung. Atau bisa DM ke Instagramnya Tira underscore home living ya. Tolong dikirim alamat kirimnya. Nanti akan saya kirim paket dari Javara untuk masak-masak sehat juga gitu. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya yang udah nemenin saya. Nanti kita akan hadir lagi tanggal 22 buat masak-masak lagi. Dan pastikan ibu-ibu kalau misalkan nanti ada ide tertentu, itu boleh banget ya nanti di chat di kolom chatnya YouTube-nya kita. Mau dibikin apa sih? Mau tips apa sih? Gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak ya ibu-ibu semuanya yang sudah nonton juga di Zoom kita supaya nanti tanggal 22 kita bisa ketemu lagi ya ibu-ibu, jadi bisa masak-masak bareng lagi. Oke,
Oh, kayaknya udah pada ramai juga nih. Jadi jangan sampai kelewatan juga ya. Nanti kita akan ada sedang mencari juga jilid yang ketujuh. Jangan sampai gak ikutan karena pasti seru banget karena di TikTok ya. Kita akan main TikTok nih di bulan September ini gitu. Oke, saya mau tutup aja ya caranya karena udah mau jam 12 juga. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Semoga semuanya sehat selalu ya. Semoga tipsnya juga bisa dipraktekkan dan keluarganya juga tetap sehat di rumah aja gitu. Saya undur diri, saya Widyastari, pamit undur diri. Di sini juga ada temenin Mas Danu ya. Semoga bisa ketemu lagi tanggal 22. See you, ibu-ibu semuanya.